لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات sidang hadirin Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian marikan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan marikan kita mengekat ketakwaan kita kepada Allah dan menunaikan kewajipan kita sebagai hamba dan tunaikan kerja yang Allah Ta'ala suruh kita dan tinggalkan perkara yang dilarangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita lagi pada Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi nikmat kepada kita yang banyak. Lebih-lebih lagi nikmat al-iman, nikmat al-islam dan nikmat al-ihsan yang kita ada hari ini. Mudah-mudahan perkara ini nak menyampaikan kita taraf yang tinggi iaitu Allah Ta'ala bagi syurga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Manusia hari ini yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dia cari kebahagiaan dalam hidup. Tak kira siapa, tak kira orang beriman atau tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia hidup hari ini usaha nak membawakan hidup dia itu bahagia. Tetapi cara cari bahagia dalam hidup yang kita ada hari ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang beriman ada cara dia, dan bagi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada cara dia juga. Dengan sebab itulah ulama telah memberi arti yang berkatanya fakartu fima yas'a fihi al-uqala faraitu sa'yahum kulluhu fi khair kulluhu fi matlubin wahid wa in ikhtalafa turquhum fi tahsilihi raaituhum jami'ahum innama yas'auna fi dam'il innama yas'auna fi daf'il hammi wal ham wal ghammi an nufusihim. Sungguhnya manusia itu yang berakal, dia walaupun dia duk kerja di tempat mana sahaja hidup tang muka bumi ini, dia akan usaha nak membawakan hidup dia, dia cari jalan untuk nak membawakan hidup dia, untuk nak menyelamatkan, cari kebahagiaan dalam hidup mereka. Allahu Akbar. Mereka usaha untuk menyampaikan kebahagiaan dalam hidup, menyampaikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Sungguhnya mereka itu nak menghabiskan, kalau mereka ada kesusahan, dia cari jalan mana untuk menghabiskan
kecemasan dalam hidup dia. Itu manusia, dia kena usaha. Setengah dia itu bahawa dia ada kesusahan dalam hidup dia, dia cari jalan mana untuk nak melepaskan kesusahan itu. Setengah orang cari nak melepaskan kesusahan mereka itu dengan cara dia itu makan atau minum untuk nak melepaskan kesusahan mereka. Setengah orang itu cari harta benda yang banyak untuk nak menyelamatkan hidup mereka. Setengah mereka itu cari kebahagiaan dia, dia cari iaitu temuan atau anak pindah mereka yang dia usahakan. Setengah orang itu carikan kebahagiaan mereka itu dengan cara dia itu dengar suara-suara yang untuk nak menghabiskan hawa nafsu mereka. Tetapi semua itu ada jalan keluar bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara nak keluarkan kesusahan bagi mereka, bagi Islam, ada jalan keluar, iaitu satunya dia cari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dia mencari ketaati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cari kebahagiaan atas landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cari kebahagiaan iaitu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tujuan yang tinggi bagi mereka untuk nak menyelamatkan hidup mereka, cari kebahagiaan dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, bagi mereka yang cari kebahagiaan dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Allahu akbar. Ayat Allah Ta'ala yang jelas yang kita dengar boleh faham selalu. Allah Ta'ala berfirman kata, mereka man amila salihan, kija amal yang salih. Mereka yang kija amal yang salih, yang baik itu, di kalangan lelaki dan perempuan, min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Ini poin yang penting bagi kita orang beriman kepada Allah. Kita selalu orang beriman kepada Allah, mesti kita itu tunaikan kewajipan kita sebagai hamba, sebagai hamba yang mendekati Allah dengan amal yang soleh. Amal yang soleh yang banyaknya kita nampak hari ini, lebih-lebih lagi amal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jalan keluar bagi orang beriman nak cari kebahagiaan dalam hidup dia. Dia tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu kebahagiaan dengan dia beriman kepada Allah dan tunaikan amal yang soleh yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala nak membawakan hidup dia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dengar molek Tuhan nak royak gapo kita. Iman kita dengan Allah Taala sekadar mana hari ini? Gapo kesusahan yang kita ada hari ini? Kenapa hari ini hidup kita tak bahagia? Wasa sutuk dalam hidup kita. Sebab gapo iman kita dengan Allah Taala kemah ke gonye? Mari cek kita hari ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tuhan nak hidup dia itu hidup bahagia. Subhanallah. Bagi orang beriman dengan Allah, hati dia tegak dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu dia kira kata dia kena syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia kena Allah Taala Subhanahu. Hidup dia hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dia akan dapat kebahagiaan lagi, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala,
perkara yang dia kerja atas muka bumi, iaitu atas dunia yang kita hidup hari ini. Hadirin jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cerita kepada kita, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula." Allahu akbar. Orang yang ada kebahagiaan wasa cukup lekat dengan Allah, ada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia, redha Allah Subhanahu wa taala di tuhan dia, kejar dia yang hidup hari ini, baik susah, baik molek, baik gapo yang dia ditumpai hari ini, dia wasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman dengan Allah taala, hidup dalam agama Allah Subhanahu wa taala, redha agama Allah taala, wa bil islami dina, agama dia Islam, dia redha wasa puas hati dengan agama dia ada hari ini, wa bi Muhammadir rasula, dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi qudwatun hasanah, contoh yang lebih baik bagi kita orang pengikut dia, maka hidup dia itu dia akan jumpa lazatan kuam hom wa nai iman kong kau, dia dapat kesenangan kemanisan iman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama yang dia ada hari ini, yang dia puas hati dengan ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wari, maka itulah dinamakan kemanisan iman, kebahagiaan hidup dia di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala telah diceritakan kepada kita. Hadirin jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tunaikan kewajipan dia dengan Allah, dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang cukup lekat. Kita wasa hari ini, kena orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jumpa kesusahan banyak sekali. Kita wasa, kita semaya, kita puasa, kita zakat, kita buat perkara yang Allah taala suruh, tetapi ujian itu telah ditimpa kepada kita, satu cerita kepada satu cerita, satu hak kepada satu hak, tak habis-habis. Ingat hadirin jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kata kita beriman kepada Allah, setiap masa yang kita ada itu adalah ujian pada Allah taala sampai kita habis nyawa ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yutsaqu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Manusia kira kata dia itu ayut saku, ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia kata dia beriman, wahum la yuftanun, dan dia tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disoalkan kita, Allah taala we kita hidup hari ini, kita kata kita beriman, kita kata dah kena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan Tuhan nak tengok kata kita itu, ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablin, dan sungguhnya fatanna alladhi, Tuhan nak mengujikan orang sebelum kita, nabi-nabi dulu sebelum kita, Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diuji lebih banyak pada kita lagi. Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yunus, semua nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan ajaran Allah sampai kita hari ini. Biasalah kita kena uji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah. Dengan sebab itulah kebahagiaan yang kita dapat hari ini, jangan kata kita senang dengan tak ada ujian, dan kita tak senang dengan tak ada ujian, itu semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatul akhirah." Allahu akbar. Sungguhnya di dunia ini, sungguhnya dunia ini adalah syurga. Siapa tak masuk syurga di dunia ini, dia tidak akan masuk syurga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Yaitu
Syurga dunia yang dimaksudkan di hadis ini iaitu siapa kenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa beriman kepada Allah, siapa beriman kepada hari akhirat, siapa beriman kepada kitab, kepada rasul, kepada perkara yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kemanisan iman dia dan syurga dunia yang dia ada hari ini. Kita kena ingat kata kita duk jalan hari ni. Duk jalan pergi syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kerja yang kita kerjakan. Kalau kerja baik, Allah taala telah janji kepada kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kerja tak molek perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waliyazubillah min zalik. Itu nak rakyat kata syurga dunia, iaitu kita kena Allah Subhanahu wa taala. Al-iman jannatud dunya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu syurga dunianya kita ada semua. Hadirin jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Golongan yang kedua iaitu golongan orang cari kebahagiaan dunia, iaitu dia serah hidup dia dengan hawa nafsu dia. Gapo hawa nafsu bawa dia ikut. Dia ambil hawa nafsu letakkan atas jalan dia. Tak ambil ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengikut hawa nafsu, wal yazubillah min dalik. Dia usaha cari kebahagiaan dunia dengan perkara yang Allah taala tak redha, Allah taala tak suka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada golongan ini, wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar mathwal lah. Bagi orang yang tak beriman kepada Allah, dia tamatta'un, dia nak senang dunia dia. Gapo Tuhan suruh dia, dia tak ambil paduli, dia tak paduk, dia tak ambil berhati. Dia wasa wak kerja lenguh-lenguh, wak kerja dengan suka hati dia, wal yazubillah min dzalik. Au arum nafsu kau tu eng ma pentitang. Kita tengok hari ni dalam social media kita hari ni, untuk nak hasil dunia, dia serahkan kerja dia, hidup dia kerana dunia untuk nak boleh hasil. Kita tengok pemuda-pemudi kita hari ni dalam social media, untuk nak boleh hasil saja. Tak kira barang itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Itu tanggungjawab kita, kena tengok peduli kepada anak pina kita yang kita ada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran min hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun la hawla wa la quwwata illa billah. Mereka yang ambil hawa nafsu mari tak atas jalan dia, dia tahu belaka benda dunia. Tahu belaka benda dunia, nak cari harta benda cara mana boleh banyak sekali hari ni. Cari harta dunia cara mana untuk nak dia itu diulih akhir pangkat oleh mereka, oleh manusia atas dunia. Tahu dunia belaka, ikut di segi mana bijak sana hak dunia. Tetapi hak akhirat buta tuli, tak tahu gapo, wal yazubillah min dzalik. Jangan sekali kita jadi golongan ni. Tahu dunia serta kita nak pergi akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu ajaran Allah taala. Kita dunia hari ni untuk lalui jalan saja untuk di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kebahagiaan yang kita cari dunia hari ini ni tak salah kita nak cari. Dan dunia yang kita cari hari ini ni nak membawakan kita selamat kita di akhirat Allah taala. Ini soalan kita tanya semua. Kan Daud, kan tirau den tang bon dunia ni tam hai rau kai chit ka Allah taala, ru tam hai rau hang kai jak kam son ka Allah taala. Pen kam tam ti rau kuan tam tu e. Kita kena tanya soalan semua lut jalan hari ni, celak mata pup kerana gapo kita hidup hari ni. Gapo cara hidup kita, kita ambil ajaran piyo mari jalan hari ni. Pikiran kita yang ada hari ni ni, kita ambil fikir siapa menjalani hari ini. Itu soalan yang kita nak tanya semua untuk nak proses hidup kita, untuk nak mendekati hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ambil hawa nafsu menjalani, Tuhan rakyat kita kepada mereka, qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabina wal yadzubillah min dzal. Katakanlah wahai Muhammad, tamatta' bi kufrik, senak kilah dengan kekufuran kamu.
dengan sedikit sahaja. Dunia yang kita ada hari ini sedikit sahaja. Yang kita ada hari ini, satu hari akan tinggal kita habis. Tak ada tinggal gapo kepada kita kecuali kejayaan yang kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan innaka min ashabin nar, sungguhnya engkau orang kufur Allah taala. Tempat mereka itu waliyazubillah min dalik, itu neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat kebahagiaan yang dia itu kenal Allah Subhanahu wa taala. Hidup mana hidup kita kena ikat dengan Allah taala semua. Bau hidup kita senang hari ni. Hari ni ada kerusuhan gapo tak tahu gantung mana kita. Syirik dengan Allah taala, gi syari minta dengan sejatu, minta dengan yang ni, tak kena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup dia tak Allah taala wi dia. Orang ada kebahagiaan di dunia ini, dia kena Allah Subhanahu wa taala, dia doa tak agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamatlah selama-lama. Dan dia kijakan perkara yang disuruhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir kali dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan sebab itulah hari ini dengan khutbah yang panjang ini, kita mai kenal kata dunia ini ada syurga bagi kita. Untuk kita nak pergi di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah jalan hidup kita hari ini ni kena duk wingat semua. Wingat kata kita duk terjalan pia. Mai hawa nafsu ke kita duk terjalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup atas jalan yang benar sekali, ambil ajaran Allah taala mari jalan dan jejak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita selamat di dunia ini dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله hadirin jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin sampai kepada kita hidup yang Allah Subhanahu wa taala wik kepada kita hari ini, kita cari kebahagiaan belaka. Tetapi kebahagiaan yang kita cari ini kena duk ingat semua kata bahagia ini nak membawakan kita itu jatuh re kedak. Duduk atas jalan yang Allah Taala redha kedak. Hak tu kita kena ingat semua. Jangan kita hidup atas hawa nafsu kita. Siapa ambil hawa nafsu mari jalan, dia akan masuk gulungi orang sesat dulu dah. Gulungi orang hak rugi sekali. Dan kebahagiaan satu lagi yang saya nak sampai kepada kita untuk jadi ibaratan pengajaran kepada kita semua hari ini, satunya Allah Ta'ala wik kepada kita anak. Anak ni satu kebahagiaan juga bagi bapak dan bagi mak. Amanah, satu amanah yang paling berharga sekali, lebih pada harta benda lagi, iaitu namanya anak. Semua kita hari ini, saya syaya kata orang hak kahwin itu dia kehendak ke anak. Anak itu adalah penawar bagi hidup sebagai keluarga bahagia. Dengan sebab tu hari ni kita tengok dalam berita hari ni ni, bagaimana ke mereka itu, anak mereka itu siapa boleh nak bunuh orang hari ni. Fikrah dia kena makan sebab gapo. Tapi kita duduk dalam al-Islam ini nak menjagakan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat dia surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله أكبر. Ayat ini kita selalu dengar. Wahai orang yang beriman, Tuhan panggil kita semua ni, قوا أنفسكم, jauhilah diri kamu, jauhilah diri kamu dan keluarga kamu pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggungjawab kita semua, kena menyelamatkan anak kita
menyelamatkan diri kita, keluarga kita yang kita ada kan. Bukan sekadar kata kita ada ya dah, kita lepas ikut ia nak hidup cara mana. Itu bukan. Tanggungjawab kita semenjak dia beranak sampai dia tinggal atau kita tinggal dulu, itu kita kena bawa dia. Isteri tu hajar cara kita. Hajar cara nak membawakan anak kita selamat ke dunia ini. Satunya amanah yang kita kena bawa itu kita kena hajar dia. Hajar dia mengenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal Allah Taala sebagai Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu syirik dengan Allah Taala. Itu kena kenal Allah Taala, mentauhidkan Allah. Kalau kenal Allah Taala, dia akan selamat hidup dia. Wasa ada orang yang jaga diri dia. Wasa selamat hidup dia. Sebab tu hari ini kita kena hajar anak kita, we kena Allah Taala. Kena Allah Taala dengan agama Allah. Cara mana kau istilah hajar kita? Jangan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena Allah Taala dengan syirik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena hajar dia juga dengan cara manakah kita itu hajar agama dia, wi agama kepada dia. Hari ni kita tengok ibu bapa hari ni kita nampak ke dunia banyak doa. Siapa tak pada anak nak ngaji agama ke tak ngaji agama tak pada. Mai hai kuam samkan ni sasana kong lu kong. Bahkan anak dia itu yang dipenawar kepada dia selamatkan hidup dia di dunia ini di akhirat Allah Taala. Kalau dia tak wi agama kepada anak dia hari ini, dia akan binasa. Kita sendiri pun jadi mangsa kepada anak kita juga. Dengan sebab tu hari ini Allah Taala jadikan anak kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah cerita dari hadis dia, anak yang melahirkan atas muka bumi ini yuladu al fitrah, ada fitrah dia, cuci bersih. Kita nak wi jadi gapo? Kita kena wang pen dah hari ini. Jangan ada orang kata beriman kepada Allah Taala bunuh orang kursi hari ini sebab ia tak padu. Kita kena padu anak kita hari ini. Dan anak kita juga di akhir sekali kita meninggalkan dunia ini, dia akan doa kepada kita. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saya akan sampaikan kepada kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jal لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه فيقول بالاستغفار ولديك لك. حديث صحيح الجامع. Yang bermaksudnya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengakatkan taraf, mengakatkan darajat kepada seseorang dari syurga itu. Dan mereka tanya, siapa kau? Kenapa aku boleh tak akad darajat ini? Maka suara ini dibunyikan katanya, anak dia itu minta ampun kepada bapa dia. Sebab tu hari ini kita ada anak, kita kena asuh dia kena Allah Taala. Dia selalu jadi apa, penepih, jadi untuk obat untuk kita selamat di dunia ini. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu lagi, idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath: sadaqatun jariyah, 'ilmun yuntafa'u bih, wa waladun salihun yad'u lahu. Hakitan nawin. Lepas hari kita mati, kerjaan semua diputus kecuali tiga perkara. Satu sedekah jariyah, yang kedua 'ilmun yuntafa'u bih, yang tiga anak yang soleh selalu doa kepada kita. Sebab tu hari ini kita kena bela dia, we molek, we ada dia orang beriman kepada Allah Taala. Di akhir sekali kita tinggal dia, dia ada orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia selalu doa kepada kita. Yang kita nak hari ni anak doa kepada kita. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan amanah yang kita ada hari ini selalu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Taala, membawakanlah anak saya, membawalah anak kita ini duduk dalam landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia membawakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة